السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كوم مسلمين سيدان جمعي مرضاهاكي الحمد لله kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada Jumat hari ini. Walhamdulillah wa syukrulillah kita telah membahas pada Jumat yang lalu tentang apa-apa yang mengeluarkan seseorang dari keislaman atau yang diistilahkan dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan kita sudah dapatkan di antaranya yang sudah kita bicarakan pada Jumat yang lalu yaitu kebencian pada hukum-hukum Allah ketidaksukaan, kebencian kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Itu sudah cukup menyebabkan seorang keluar dari agama ini. Kemudian yang kedua, kita telah singgung pula adalah memperolok-olokkan dan mentertawakan hukum dari hukum Allah. Satu ajaran dari ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Karena tentunya istihza memperolok-olokkan dan mentertawakan, mencemooh ajaran Rasulullah itu masih berkait dengan apa yang kita bahas pada poin pertama yaitu kebencian dan ketidaksukaan pada hukum Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin ada seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya benci kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin seorang yang memiliki keimanan tidak suka dengan apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sudah dikatakan wa makan ali mukminin wa rasuluhu amran an al min Kata Allah tidak ada pilihan lain bagi orang mukmin, tidak pula mukminah kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya satu keputusan. Tidak ada bagi mereka pilihan lain kecuali menerima. Maka barang siapa yang tidak setuju, tidak cocok dan benci kepada apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, Apalagi diiringi dengan memperolok-olokkannya, mentertawakannya dan mencemoohkannya, maka cukup dikatakan bahwa dia tidak mukmin dan dia tidak memiliki keimanan, alias kafir keluar dari Islam. Ikhwani fi kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Maka pada hari ini kita akan singgung nawaqidul Islam yang berikutnya, yaitu pembatal-pembatal keislaman yang berikutnya, yaitu keyakinan adanya seseorang atau sekelompok dari manusia terbebas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi kafir keluar dari Islam. yakni meyakini bahwa ada seseorang yang boleh tidak terikat dengan hukum Allah dan rasulnya, yang boleh bebas tidak terikat dengan syariatul Islam. Atau meyakini satu kelompok tertentu tidak perlu berkait dan tidak perlu terikat dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah keyakinan kufur yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ikhwanifidina azakumullah, tentunya kita bertanya apakah ada kelompok yang seperti itu? Atau apakah ada aliran yang menyatakan dengan pernyataan sekufur itu? Kita katakan naam, ada beberapa kelompok dari kalangan kot-para tarakat, -tarakat sufiah yang menganggap bahwa manusia ini akan meningkat dari peringkat syariat kepada peringkat dari peringkat syariat kepada peringkat hakikat dan kemudian ma'rifat atau hakik ma'rifat kemudian hakikat yang mereka yakini kalau orang masih tingkat pertama maka itu tingkatan syariat dia harus terikat dengan hukum halal dan haram dia harus terikat dengan hukum Allah dan rasulnya harus terikat dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan syariat. Ini masih tingkat yang paling rendah. Tingkat syariat ini dianggap tingkat pertama yang paling rendah. Adapun kalau sudah mencapai jenjang berikutnya, yaitu ilmu ma'rifat, dia sudah mencapai tingkat ma'rifat, maka mulai dia tidak terikat lagi dengan hukum-hukum Allah. Apalagi sudah mengerti hakikat. Ilmu hakikat sampai kalau sudah mencapai derajat wali. Min awliya illah, Maka kata mereka, tidak perlu lagi terikat dengan hukum-hukum Allah. Tidak perlu lagi terikat dengan halal dan haram. Tidak perlu lagi terikat dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, konifinina berarti kelompok yang demikian adalah kelompok yang membedakan sebagian manusia dari sebagian yang lainnya. Sebagian harus terikat dengan syariat, dan sebagian lagi tidak perlu terikat dengan syariat. Maka, kita katakan bahwa keyakinan kalian itu membantah sekian ayat dalam Al-Quran, bahwa ucapan kalian itu menentang ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekian ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada nabinya qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Allah katakan kepada nabinya qul, katakan wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, katakan kepada mereka inni rasulullah, katakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Subhanallah. Disebutkan dengan kalimat yang sangat jelas. Ilaikum jami'an. Untuk kalian seluruhnya. Dengan panggilan pertamanya, Ya Ayyuhannas. Wahai manusia. Berarti ajaran Rasulullah adalah untuk seluruh manusia jami'an tidak terkecuali. Setiap manusia wajib terikat dengan hukum Allah dan Rasulnya harus dia terikat dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barang siapa yang meyakini ada sebagian manusia yang tidak perlu terikat dengan syariat maka dia telah kafir keluar dari Islam ayat berikutnya yang Allah katakan dalam Al-Qur'an tentang Rasulnya alaihi wasallam wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam lebih umum lagi Bukan hanya dengan kalimat jami'an Seluruhnya Tapi Allah katakan lil alamin Untuk seluruh alam Bayangkan Bukan hanya manusia Tapi manusia dan jin Dan seluruh alam Harus tunduk dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah katakan wa arsalnaka tidaklah aku utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat rahmat untuk siapa lil alamin untuk seluruh alam barang siapa yang menyatakan ada sebagian orang yang tidak perlu rahmat rasul enggak perlu ajaran rasul enggak perlu terikat dengan halal haram yang digariskan oleh Allah dan rasulnya maka dia menentang ayat ini dan masih ada lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira kata Allah Tidaklah Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan adalah ilmu syariat yang membedakan mana yang halal mana yang haram, yang membedakan mana yang hak mana yang batil, yang memisahkan mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh. Al-Furqan Allah turunkan ala abdihi atas hambanya diturunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa wasallam. Kata Allah, liyakuna alamin agar menjadi nadhir lil alamin agar beliau Rasulullah memberikan peringatan kepada seluruh alam tidak terkecuali untuk seluruh manusia tidak terkecuali untuk seluruh bangsa tidak terkecuali untuk seluruh suku tidak terkecuali untuk manusia seluruhnya dan untuk seluruh alam maka ikhwan Allah juga mengatakan lebih jelas lagi dengan ayat berikutnya Wama arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau, wahai Rasul, illa kafatan linnasi, kecuali untuk seluruh manusia. Berarti untuk seluruh manusia, Allah ungkapkan dengan kalimat jami'an di ayat pertama tadi. Dan Allah ungkapkan dengan kalimat lil alamin untuk seluruh alam. Dan Allah ungkapkan pula dengan kalimat kafah, seluruhnya seluruh manusia tidak terkecuali jangan kalian menganggap diri kalian telah mencapai tingkat syariat tingkat hakikat kemudian tidak terikat lagi dengan hukum-hukum Allah dan rasulnya kemudian tidak perlu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah katakan wa ma arsalnaka illa kafatan wa dan dikatakan aktsarahu aktsarun la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi diutus untuk kafatan linnas untuk seluruh manusia sebagai basyiran wa nadhira sebagai pemberi kabar gembira untuk seluruh manusia dan sebagai pengancam yang mengancam dengan ancaman-ancaman untuk seluruh manusia pula maka barang siapa yang mengikuti ajaran Rasulullah diberitakan berita-berita gembira untuk mereka ampunannya dari Allah rahmat Allah dan maaf dari Allah dan Allah akan selamatkan mereka di dunia dan di akhirat dan bagi siapa yang menentang ajaran Rasulnya tidak mau terikat dengan ajaran rasulnya dan menganggap dirinya tidak perlu untuk terikat dengan syariat maka orang-orang yang demikian terancam seluruh manusia yang demikian terancam dengan ancaman-ancaman berat yaitu ancaman nar adabullah ancaman kemurkaan Allah ancaman laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sekian ancaman-ancaman dan Rasulullah SAW mengancam seluruh manusia agar jangan mengambil jalan syaitan dan juga memberitakan berita gembira bagi siapa yang mau menjalani siratul mustaqim. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, sungguh mereka-mereka yang membagi-bagi dengan pembagian-pembagian bid'ah, pembagian batil, bahwa tingkatan manusia ada tingkatan syariat, ada tingkatan hakikat, ada tingkatan syariat, ma'rifat dan seterusnya dan kemudian orang-orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat atau hakikat dikatakan sudah terbebas dari syariat maka ini adalah orang-orang kafir keluar dari Islam. Kufur dengan kufur akbar bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa menyatakan bahwa mereka adalah kaum kufar karena mereka dengan jelas menentang syariat Allah dan dengan tegas mereka menentang bahwasanya syariat ini untuk seluruh manusia. Padahal sudah dibacakan sekian ayat yang menunjukkan bahwa agama ini, syariat ini adalah untuk seluruh manusia. ta'ala, minat Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyelamatkan kita dan seluruh kaum muslimin dari kesesatan-kesesatan yang demikian. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada kaum muslimin kepada siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus dan kepada ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dan kaum muslimin di atas keislaman, di atas syariat Islam. Amin. Wassalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira Alhamdulillah Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Ibadallah kaum muslimin sidang Jumat ah yang berbahagia termasuk mereka-mereka yang menentang ayat-ayat Allah yang kita bacakan di khutbah pertama adalah mereka-mereka yang menganggap adanya manusia-manusia yang boleh untuk memilih syariat lain selain syariat Islam. Atau menyatakan bahwa tidak hanya Islam jalan yang lurus. Padahal sudah dikatakan tadi dalam ayat-ayatnya bahwa Rasulullah SAW diutus adalah untuk seluruh manusia. Maka barang siapa yang mencari agama lain selain agama Islam, maka dia kafir. Dan menyatakan, dan barang siapa yang menyatakan bahwa kita boleh memilih agama-agama langit Apakah agama Nasrani atau Yahudi atau agama-agama langit yang lainnya yang mereka sebut agama Ibrahim dan menyatakan bolehnya maka dia kafir keluar dari Islam? Karena dia berarti menganggap bahwa Islam ini bukan untuk seluruh manusia, tapi ada yang boleh memilih Nasrani, ada yang boleh memilih Yahudi. Adapun Yahudi dan Nasrani sebelum datangnya Islam, sebelum mereka menentukan. bahwa Isa adalah anak Allah, bisa kita katakan bahwa mereka muslimin. Bisa kita katakan bahwa mereka adalah pengikut para nabi, tetapi setelah mereka menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Dan setelah Yahudi menuhankan Uzair alaihi salam. Dan setelah datangnya Islam, maka tidak ada satu orang Nasri, Nasrani pun yang dikatakan muslim. Dan tidak ada satu orang Yahudi pun yang dikatakan muslim. Dan dengan tegas mereka kufar. Mereka adalah orang-orang kafir yang terancam dengan ancaman menar khalidina fiha. Maka ikhwanifirina azakumullah ucapan, beberapa kiai yang menyatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak kafir ini adalah ucapan kuhur dan orang yang mengucapkannya kafir keluar dari Islam dan tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Walhamdulillah sudah kita tanyakan kepada sekian para ulama bagaimana pendapat kalian wahai masyayikh dengan orang yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir dan sesungguhnya orang boleh memilih apakah agama Islam atau Nasrani atau Yahudi dikatakan oleh mereka kafir keluar dari Islam halal darahnya maka ini menunjukkan peringatan keras bahwa ucapan itu bukan ucapan yang enteng dan ucapan itu menentang ayat-ayat yang kita baca tadi yang Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah kami utus engkau wahai rasul kecuali untuk rahmat untuk seluruh alam sehingga seluruh alam seluruh manusia wajib dia mengikuti Islam barang siapa yang tidak mengikuti Islam maka dia kafir dan barang siapa yang membolehkan untuk tidak ikut Islam maka dia pula kafir Ikhwan ibn bukankah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa telah berkata Fima rawahul Bukhari wa muslim Bahwa Rasulullah menyatakan U'titu khamsan Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli Sungguh aku diberi lima perkara Yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam, Yang lima itu satu persatu pertama nusirutubirrobi atau syahrin aku dimenangkan dengan atau sebelum datangnya pasukan kaum muslimin sebulan perjalanan dan yang kedua rasulullah menyatakan Jualat lial arda masjidan dan tahura fa ayyuma rajulin adrakathu shalah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan sebagai tahur bisa untuk dipakai taharah maka barang siapa yang datang padanya waktu salat maka hendaklah salat dan kemudian yang ketiga dikatakan uhillat liyal ghanaim wa lam ahadin qabli dihalalkan untukku kata Rasulullah rampasan perang atau pampasan perang dan tidak dihalalkan untuk nabi-nabi sebelumku karena memang pada nabi-nabi sebelumnya ghanimah tidak dihalalkan tapi dibakar dan dikumpulkan di satu tempat sampai menunggu petir yang Allah takdirkan ketika petir menyambarnya maka musnahlah seluruhnya tetapi kata Rasulullah dihalalkan untukku pampasan perang ini yang ketiga yang keempat, u'ti itu Aku diberi syafa'at kata, kata, Nabi. Ini juga keistimewaan Rasulullah. Dan apa yang kelima? Yang kelima kata Nabi, nabiyyu ila qaumihi khassah wa ila an-nas Bahwa Nabi-Nabi sebelumku diutus untuk kaumnya masing-masing. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ini keistimewaan rasul terakhir. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalaupun ada seorang Nasrani yang berkata, "Saya tidak meyakini Nabi Isa adalah Tuhan, kami meyakini dia adalah Nabi, dan sampai sekarang saya masih beragama dengan agama Nabi Isa." Apa yang kita katakan pada orang ini? Kita katakan kafir. Kenapa kafir? Karena dia ingkar kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ayat-ayat ini menunjukkan bahwa dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka tidak boleh ada agama lain kecuali Islam dan tidak halal beragama dengan agama manapun Bahkan agama Samawi sekalipun, agama Nasrani, agama Yahudi sekalipun, bahkan kalaupun masih agama Nabi Isa, masih agama Nabi Musa, tetap dikatakan tidak boleh kecuali Islam. Inna dina Islam. Sesungguhnya yang namanya din, di sisi Allah adalah Islam. Maka seluruh agama-agama Samawi, agama langit seluruhnya telah mensuh, telah terbatalkan hukumnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah disebutkan dalam satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh al-Albani. Bahwasanya Rasulullah menyatakan, Laukana Musa, Musa hayyan, wa wasi'ahu illa tiba'i. Kalau saja Musa masih hidup, tidak ada alasan bagi dia kecuali harus mengikuti aku. Apa makna ucapan Rasulullah ini? Bahwa kalau Musa masih hidup, niscaya tidak ada bagi dia kecuali harus mengikuti aku. Artinya Nabi Musanya sekalipun kalau masih hidup, Nabi Isa sekalipun kalau masih hidup, maka tidak ada bagi mereka pilihan kecuali mengikuti ajaran Islam, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan mereka yang masih beragama dengan agama Nabi Isa yang murni, mereka yang masih beragama dengan agama Yahudi yang murni. Jangankan mereka, nabinya sekalipun harus ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ayat-ayat di atas sangat tegas bahwa Islam ini adalah untuk seluruh manusia. Barang siapa yang tidak menerima Islam maka dia kafir. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka akan ditolak. Setelah datangnya Rasulullah, tidak ada agama lain kecuali Islam. Maka ikhwan Allah. jangan sembarangan kita mengucapkan kalimat-kalimat Jangan seenaknya kita menyatakan fatwa dengan ucapan bahwa mereka pun masih mengikuti agama Nabi yang diutus oleh Allah. Maka kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, mereka pun mengikuti Nabi Isa, mereka pun mengikuti Nabi Musa. Maka mestinya kita menghormati mereka, mereka pun muslimin, kita pun muslimin. Kita pengikut Nabi, mereka pengikut Nabi. Kita katakan kalau Allah tidak demi Allah mereka kufar, mereka kafir sekafir kafirnya, karena mereka adalah orang yang menentang ajaran Rasulullah untuk seluruh alam, mereka menentang ajaran Nabiullah dan mereka menentang Al Quran sekian banyaknya. Allah katakan dengan tegas sekian ayatnya bahwa diutusnya Rasulullah adalah kafatan linnas. Makna kafatan linas adalah untuk seluruh manusia dan termasuk mereka yang mengaku Yahudi, yang mengaku Nasrani, yang mengikut agama nabinya katanya, maka kita katakan mereka tetap kalau tidak mau menerima Islam maka mereka kafir. Yang kita bicarakan bukan tentang mereka. Mereka adalah orang-orang kafir yang memang sudah jelas kafirnya. Yang kita bicarakan adalah kaum muslimin. Jangan sampai kita kemudian terbawa dengan ucapan kiai-kiai yang palsu. Ternyata dia adalah pendeta yang bersarung, yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Kita katakan dengan tegas bahwasanya Yahudi dan Nasrani kafir dan yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia kafir. Ikhwanifidina azakumullah Apa yang kita katakan ini bukan terlalu keras Ini adalah kenyataan Dari ucapan para ulama Yang mereka sepakat secara ijma Menyatakan tentang nawakidul, im, nawakidul islam Yang sedang kita bahas Mereka sepakat seluruhnya Tentang pembatal-pembatal keislaman Di antaranya adalah apa yang kita bahas pada hari ini Yaitu barang siapa yang menyatakan Ada orang yang boleh Untuk tidak ikut syariat maka dia pun kafir. Maka kau ni semoga kaum muslimin selamat dari pemikiran-pemikiran kufur, dari ucapan-ucapan sesat yang menyimpang, yang menyeret manusia keluar dari keislamannya, naudu billahi mindalik, wa billahi zalal, wa kufur, wa lufuzuh, wa billahi wa wa billahi ونسال الله تعالى ان يهدينا ويهدي المسلمين الى سواء السبيل. آمين وصلى الله على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.